Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro, welcome back ke YouTube channel Haikal. Gimana kabar kalian? Joy, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan dilancarkan rezekinya. Bermain game lagi kita. Kali ini gue akan bermain game hantu pocong 3D Indonesia dari Lemaurier. Semalam gue udah sempat rekam dan yang gue takutin akhirnya terjadi cuy, videonya kepotong. Dan kali ini kita main lagi karena semalam gue ngerekamnya itu video nggak sampai akhir, makanya gue juga sebenarnya sedikit kecewa. Batuk deh. Sebenarnya gue juga sedikit kecewa karena tiba-tiba kepotong gitu. Udah, langsung aja. Oh, sebelumnya gue ucapin terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti video ini. Dukung gue terus cuy, like, comment, share, dan subscribe. Langsung aja kita mainkan. Dan untuk gamenya seperti apa, kalian tonton aja ya. Gamenya cukup serem dan dia ada beberapa iklan. Nah, cukup menegangkan ya. Ya, beberapa kali kemarin gua mati terus gitu. Oke, kita izinkan aja. Nah, ada musiknya cuy ya. Nah, dari musik aja udah cukup seram nih. Nah, kita kecilin aja lah musiknya lah. Ntar takutnya suara gua kalah sama suara musiknya. Oke, ini kita coba edit tulisan aku kangen kamu. Kita kembali aja, nggak usah diedit-edit. Nah, edit muka pocong. Ya Allah, batuk. Edit muka pocong. No pocong, muka pocongnya gitu sih ya. Si gimana? Serem ya. Oke, langsung aja kita mulai game. Kita stage ke 1, hutan angker. Hutan di mana awal perjalanan bertemu hantu pocong, tingkat mudah mulai. Oke, jadi di sini kita disuruh nyari kertas cuy. Pocong akan muncul tiba-tiba jika sampai menatap pocong atau kalian akan ketakutan dan ketangkep. Nah, kita disuruh kumpulkan notes yang ada, notes ya, atau itulah yang ada di sekitar area sekitar. Biasanya tersembunyi di sekitar pohon, rumput, atau pagar. Oke, kita langsung aja tutup. Kita cukup menghindari itu aja cuy, apa pocinya aja. Jadi cukup jump scare-nya terutama yang cukup apa nggak ada. Aduh, kenapa nih lemot? Oh enggak. Nah, tuh kan jump scare-nya tiba-tiba muncul cuy, asli aja itu yang buat gua kaget. Keren, gua males ya karena jump scare-nya itu. Gak ada. Sini gak ada juga. Kita cari-cari di pohon-pohon. Jangan muncul tiba-tiba di depan ya, kan? Nah, itu yang buat gue males. Tiba-tiba muncul gitu di depan. Duh, mana nih kertasnya nih? Ayo dong. Belum dapat sama sekali nih. Mana nih? Yang bikin susah tuh karena areanya ini terlalu luas cuy, jadi susah. Oh, ini satu. Sana. Karena areanya terlalu luas, jadi kita cukup sulit menemukan kertasnya. Tidak ada. Ini. Nah, tuh kan.
Yuk, empat lagi yuk, empat lagi yuk. Kita main dengan mudah yuk. Cukup serem cuy ini cuy. Cukup menantang adrenalin. Cukup itu apa? Membuat shock. Jantung kita berdetak kencang. Gak ada. Ini jumpscare-nya yang buat apa? Deg-deg-deg-deg-deg. Tahu-tahu, wah. Nah, itu kan. Ya, yuk, empat lagi yuk. Nah, ini ada satu. Yuk, tiga lagi, tiga lagi, tiga lagi yuk. Ah, di batu biasanya nih. Oh, di pohon. Enggak. Ntar dulu di pohon lah. Nah. Berarti sekarang di pohon. Jadi kita juga di sini tuh harus menghafalkan waktu kapan muncul, kapan pocinya muncul. Kapan kita harus menghindar cuy. Jadi kadang tuh pocinya muncul berapa detik sekali gitu, 1 menit sekali atau 30 detik sekali kalau nggak salah itu. Kan? Gak ada, yuk. Tiga lagi dong, mana nih? Oh, ini satu. Yuk, dua lagi, dua lagi, dua lagi, dua lagi. Yuk, dua lagi, yuk. Dua lagi, yuk. Dua lagi, yuk. Dua lagi, dua lagi. Anjay, dua lagi. Oh, sana. Nah. Ya, satu lagi dong, bisa dong. Kalau ketangkep, waduh. Nah, di batu nih. Kita harus bisa mancing, cuy. Ini di batu nih. Kok nggak ada nih? Kok nggak ada nih? Nah, pada pohon ini nih. Maju. Tidak ada nih. Tidak ada. Wets. Ih, kaget aja. Yang di balik pohon ini nih. Ada dong, ada dong. Aduh, tidak ada. Oh, mana ini satu lagi, ini satu lagi. Woi, wah, dagdikduk. Nah, satu lagi ini, satu lagi, satu lagi. Yuk, satu lagi bisa yuk, yuk bisa yuk. Tenang kal, tenang, jangan tangkap kal. Kemarin soalnya gua udah tangkap berapa kali itu cuy. Wait. Bentar dulu cuy, yo. Oke. Okay. Oke cuy, tadi gua lagi masak nasi, makanya gua jeda. Sorry ya, kita lanjut. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Yuk, satu lagi mana nih? Susah banget. Nah, kalau udah satu gini susah banget, cuy. Asli aja. Kalau udah satu kayak gini tuh udah, waduh. Nah. Enggak ada.
di tengah-tengah dia ya. Gak ada, gak ada ini sini. Wait, ini gak ada juga. Ini ada juga. Yang penting kita tuh nggak natap aja pocongnya itu. Nggak ada tadi tuh. Ayo mana nih satu lagi loh. Yang satu kayak gini sih susah banget. Nggak ada lagi ah. Di mana cuy? Kamu di mana? Di batu juga nggak ada. Biasa di batu dulu ada loh. Duh, di mana nih? Satu lagi nih. Wait. Aduh. Satu lagi nih, ayo ayo bisa yuk. Bisa yuk, satu lagi yuk. Satu lagi bisa yuk, mana. Wait. Satu lagi. Gak ada. Satu lagi yuk. Duh, mana itu? Ya Allah. Satu lagi. Kita cari tengah aja lah, cari tengah. Biasanya tengah-tengah. Gua tonjok nih pocong satu-satunya. Gak ada. Satu ada pinggir aja. Duh, mana nih? Satu lagi. Nah sini nih, nah dari tadi lo, aku kangen kamu. Selamat bosku, lolos malam pertama 11 menit. Nah 11 menit cuy, ya Allah. Oh cuy, mungkin segitu aja videonya kali ini. Next part kita lanjut untuk step 2. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Jika kalian ingin main juga, silakan download di Google Play Store atau di App Store, terserah. Mungkin segitu aja videonya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengeklik video gua. Dukung gua terus, cuy. Like, comment, share, dan subscribe.
misalkan lo apa, kalian orang pengen gua main game apa lagi, silahkan komen di bawah. Jika ada kesempatan bakal gua mainin cuy. Oke, okay? See you next time and bye bye.